Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat. Di sini saya akan mengerjakan tugas penyetelan analisis yaitu resonansi. Apa sih resonansi? Resonansi merupakan getaran yang terjadi pada suatu objek benda terkait dengan amplitudo dan frekuensi tertentu. Pertama adalah kita klik kiri pada image tadi, kita klik frekuensi. Oke. Lalu kita properties number frekuensinya kita tentukan yaitu 60. Klik OK. Pada bracket kita pilih material yang akan digunakan yaitu menggunakan alloy steel, kita apply lalu close. Kita ke feature, kita menggunakan fix geometry. Kita tentukan ini dan ini. Klik OK. Untuk kali ini kita tidak menggunakan pembebanan pada objek benda. Langsung kita klik pada mesh. Kita create mesh. Curvature. Oke. Lalu klik kanan pada frekuensi, lalu run. Karena kita tadi sudah kita setting jadi 60. Di sini kalau kita ingin melihat resonansi frekuensinya, klik kanan pada resolusi lalu klik kiri pada resonansi frekuensi. Nah. Di sini benda bergetar pada 2500. Jadi untuk amannya harus di bawah ini frekuensinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.